Discord. Hai guys, welcome. Kita hari ini akan reaction match ketiga EVOS melawan Big Fat. Walaupun kita udah tahu hasilnya. Tapi ya, jangan lupa juga konteng. Betul, EVOS yang menang. Kasih tau mas. EVOS. Karena apa nanti judulnya apa? Hadiah Super Red. Hadiah ini Arkana ya. Akan dijalankan karena. Ayo. Wah, ini kayaknya kalah deh. Ini kayak Warlord-nya udah takut-takut gitu. Bagaimana Ray dengan orange buff-nya? Tipikal Matilda ya. Masa dipukul? Oh tapi Nino sih. Tadi dia dua langkah. Selalu ini dari tadi ya. Dia ingin bermain lebih offensif. Kayak kepokingnya banyak banget gitu. Iya, iya. Dan gua enggak ingin ngelihat. Ya, berarti dia ini enggak kalkulasi bro damage-nya. Enggak sih. Lord itunya Lord apa? Warlord apa? Kalkulasi itu loh damage-nya. Kepoking banget itu, bro. Miskill. Dia coba cari target Kadera dan mungkin di awal masih agak sedikit. Bang lu udah mandi wajib udah. Belum ada yang benar-benar. Kok kamu tahu? Enggak tahu. Kalau deknya ya udahlah guys. Emang paham sih udah sampai saat ini karena banyak aja. Yo, itu emblem Nathan betul tak? Ini yang dia hadirkan. Mana emblem Nathan? Coba lihat. Sama persis ya. Benar. Mana attack speed sama? Semua speed sama. Kalian lu enggak nanya emblem Yujong bener enggak gitu ke gua? Agar bisa lebih. Emblem Yujong bener gitu. Berapa emang? Enggak. Salah itu terlalu kompe tuh guys pakai damage gitu guys ya. Yujong tidak santai ini. 84 967 788. Lihat gua kali 2. Apanya 788? 50 51. Udah sama. Jangan dicepuk kenceng-kencengin, Cok. Udah sama. 56. Gas live bareng Doyo kok. Itu ada Doyo. Ada dengar enggak suaranya Doyo, guys? Doyo, yo, halo yo, tuh, dengar, tuh guys, suaranya guys ya, memanggil maut. Kali ini, take over, terhadap Turtle sudah mulai dimain oleh Kickmom, mereka akan mengambil kendali terhadap Turtle yang pertama. Tangguh gak sih level 5 biar kalah. Itu dia guys ya. Wop mati, wop nice. Goldnya lebih banyak kan. Tidak luput dari keganasan nggak, tim ini warotnya warot tim EVOS anuin mati itu gak? Dia tidak bisa itu kalau mati lebih dalam lagi concernnya adalah rugi yang dia diving rugi tumbang, tapi dapat turtle dapat mengeluarkan banyak banget soft skill tapi masih ada black shoes juga sih kata pilihan Doyo menang mana mas EVOS daripada mungkin dia buru-buru untuk mengambil cara black dragon mas diam dulu ayam belum bobo ada tugasku kan mereview game ini guys. Devin Taputri welcome betah ya cantik di membership MPL ID S12 Valentina menjadi hero yang paling banyak aboy gunakan dengan 19 kali pick dan menurut bodoh Erden dulu kami Erden tinggi loh itu termasuk tinggi karena 45% aja menurutku udah menjadi win rate yang cukup baik untuk dimainkan tapi lagi-lagi kalau kita berbicara aduh kenapa lagi nih nge-lag Gigpam yang mendapatkan takeover turtle tapi belum mendapatkan eksekusi turtle-nya lu poking dong kenain skill-nya turtle yang kedua karena turtle yang kedua akan ada di gold lane super red buset naro clone di depan gitu anjing itu kenapa iya gua bingung kenapa enggak di kanan gitu ya ya kan di kanan gitu loh panik bro kadang something itu kita bisa panik juga telur macet cok ini ku weh alah wa aduh macet bisnis aduh guys MPL-nya macet jadi sen like emang agak niat guys pada kagak niat macet sumpah macet sorry guys macet niat dikit lah mas bukan gua enggak niat dia macet ya salahin dia cok sorry guys sorry susah banget maafin orang hati warlord lu ngepok Valentina Valentina mengutin lu sama aja bohong leh kenapa lu enggak ada itu ya perhitungan gitu loh tadi. Lu buang jumlah kali ini dari Geek mereka siap untuk setup turtle. Avansia Septiawan welcome. Jatuhnya benar-benar bakal jadi udah turtle nih bro. Ada tarik farming ya di atas. Di atas. Udah bakar retribution dari seorang Ray.
berhasil menyelamatkan. Ada bahaya sih, ini bahaya gini. Ray kebangsakan Veltor tidak pulang mundur ke belakang. Lu mau yang nyitir yang mana sih nih? Weh. Selamat kalau dia harus pandut. Karena tidak ada flicker dan fun. Nah ini komik coba lima. Kita ini boleh sembarang seperti itu. Wah, 3-farm dong. 3-farm dong, gak ada yang mati. Rugi. Enak mati tuh kalau udah farming. Purify tuh. Ini adalah turtle yang sangat purify tuh, udah purify tuh super tuh. Jauh karena ini cadarannya gak join team fight. Rugi. 4-5. Super Red hadir tapi tidak ada korban jiwa menandakan. Tapi itu kalau tadi ngekill sih oke sih guys. Cuman gak dapat apa-apa cok. Dan bahkan dia yang keluar purify belum berimpact tapi dia bahkan yang macet tadi. Makanya untuk next team fightnya. Sok ngerti lu. Mati. Oh, itu dia timing. Digaplok lu. Mati gak tuh? Menyelamatkan pasukan dengan Plexus tapi di mid lane. Best thing yang bisa dilakukan adalah clear minion. Kapan habisnya match ini? Ini match point. Aduh, ngantuk banget gua. Lihat lu. Terlalu perkasa, terlalu lu tidur jam berapa sekarang, San? Ya, selamat datang, Belia. Irfan, welcome. Welcome di membership. Nah, San? Apa? Tidur jam berapa lu memangnya? Sekarang, ngantuk. Ya, audiens prediksinya kalah. Jam 10. Dan jangan lupa untuk udah jam 11, cok. Gila, healthy people man in the hoi banget, bro. Lu tidur jam berapa emangnya, kok? Gua tidur sih, ya sama kita tidur, bro. Jam 12 lah. Ini makanya matchnya udah ngantuk banget ini matchnya, guys. Lihat. Ah! Udah gak kuat nih sebenarnya ini matchnya bukan antar tidur sih kalau kata orang-orangnya gak sih? Waduh. Naga, bro. Nice. Wah, enggak. Selamat, Aboy. Nice, Boy. Tapi nggak ada naga ya, nggak bisa flicker, boy. Nggak bisa flicker tuh. Lu bisa udahan, bu, apa lagi? Tapi kalau dia masih main ya. Oke, dan turtle-nya ini loh yang bakal berdampak banget. Pressure kemarin ini pegang oleh Ifem dan masih mau dicoba oleh Ivos. Oke, mereka tidak akan kenal kendor karena kita tahu fan mereka tidak kenal. Lu enggak ada naga tuh gimana, cok? Enggak ada naga. Kill pun itu tak masalah, retribusi dari Wei. Masih mau fight. Sana, oh no. Udah pasti kalah dong, enggak ada resource skill-nya enggak cukup gitu loh. Naga kan enggak ada ya gitu ya. Udah enggak sih? Udah. Power-nya kan di naga tuh. Sama mimpi untuk menuju ke dalam kemenangan pertama mereka. Buset, ini 3000 gold lobe di menit yang ke-7. Ngapain ya? Lupa. Aduh. Bang tinggi bersama Yasin. Nama bapak itu siapa, guys? Dilenyapkan. Nanya lagi kemarin gue nanya ke rumahnya jadi preparer sama om siapa ya? Coba tanya ya. Ya lu balik lagi jadi preparer enggak sih? Jadi cacing saja. Eko cok mau balik lagi. Iya Mas, gua agak aneh banget cok itu tadi. Ngawur gitu loh. Ya kalau gajinya berapa kok? Gajinya kok? Slot MPL guys. Dan bahkan kita bisa melihat sendiri tidak ada korban jiwa. Mintanya slot MPL aja. Terlalu keras nampaknya kedua frontline. Terus gua ini buka apa? Jasa sewa menyewa slot. Jadi keunggulan yang luar biasa buat Geek Farm. Mereka tinggal melakukan eksekusi manis aja. Anjing. Udah fix guys, ganti roster ini coy. Fos percaya sama gua. Berans pasti next week main guys. Bagaimana lini belakang dari EVOS Glory yang bisa dia hajar. Apa tadi support rate jelek nih mainnya nih. Bukan jelek. Belum mati coy. Nih ya. Sabar. Bukan, ini mau kontak guys ya. Telur, jangan kayak gitu, brengsek. Gini, gue nggak ada bilang dia jelek. Gue bilang dia tuh nggak bagus, nggak jelek. Bahkan juga kalau kata lu yang harus buat diganti siapa sih? Berhati-hati ketika dia dapin. Yasin. Yes, Idar. Baloiski. Oke, Baloiski yang menjadi korban. Kadera. Mandiin tuh. Mati dong Kadera. Lagi tuh. Ini bundut di bundar. Enggak. Kadera. Kaderanya. Ini gak mati cok, what the hell. Wah. Enggak lah, itu kelamaan itunya. Dia ada skill, ada heal bro. Aduh. Keluar coba masih ujung. Pertukaran yang tidak worth lagi. EVOS mengalami kerugian 2 member. Super Red dan juga Jan Api. Hah, hujan api. Kepala bapak kalah hujan api. Goldnya gak berhenti sampai di 5000 doang, Lim. Kenapa sih itu dengan kata-kata itu cok, itu udah lama nih. Sesaat lagi dan Sony. Kita ini nostalgia. Kenapa ya Yasin? Malam Jumat. Oh bapak lu sorry.
Itu dia timing. Kasih tahu balik blazing duet. Ayo. Cover. Udah itu pasti ada udah cukup enough. Satu luki aja bisa kezoning buat orang tuh gimana? Baru satu silence rope loh. Luke udah bisa nahan damage dia dan takut semua aja. Yang padahal kali ini kalau kita lihat super red sesaat lagi akan selesai dengan holy crystal. Tapi, ya, tapi high groundnya kuat kan ini kan ini holy crystal sih dia. Lebih unggul secara kuantitas secara kuantitas. Nathan sama Nathan ada Nathan Yujong Mathilda sama itu loh warlord di Nathan sumpah. Iya. Bukan wifi gua ini ada buat tolong spam itu tuh pasti nge-lag. Tapi defensif dengan lord yang pertama. Mas ini Gigfam lawan SMK mana? SMA Batu Haji guys. Oh udah buang Petri naganya, buang ulti. Kenapa sih? Enggak, kenapa enggak skill 3? Dia udah skill 3 itu barusan. Udah dia skill 3 ke Mino. Aduh, melemah dong high ground lo. Udah ngantuk deh, cepetin aja lah kata dia. Satu lord ini dengan satu turret. Kacau nih. Tidak mau, mereka ingin itu. Aduh. Mereka pengen satu best turret. Ya elah. Lihat, apalagi kalau ada naga guys. Takut ini guys, Geekfam buat masuk guys. Kan defensifnya masih kuat banget tapi mid lane dipaksa seperti ya Bang. Oke, untuk memaksakan ini tidak cukup. Atas baik. Bawah. Dapatkan para pasukan dari tim Geekfam. Mereka kalau benar-benar mau masuk lebih dalam ini akan bencana untuk mereka. Dia mau paksa ambil satu ini guys, satu barat. Susah banget coy ground-nya. Ini bitter nih. Oke, masih bisa bitter ditahan. Tower, temponya kembali diturunkan namun hati-hati karena zonanya dikuasai oleh Geekfam. Mau kuat ini high ground-nya tapi tidak untuk lord kedua ini guys. Lord kedua pasti ini mid-nya hancur. Baik dari segi fin buff bahkan lihat sepenpak juga bukan gua yang semuanya. Bahkan jungle-jungle kecil tidak diberi melambung jauh dalam kondisi condition untuk mengejar ketertinggalan. Bang lu SMA mana? Harus memasangkan team fight jangka panjang. SMA Batam lah. Itu harus mengorbankan banyak hal, Lim. Lilia sama Nathan kuat high ground-nya. Betul Bang. Tadi kan kita bahas tuh. Heads ada Abzu. Oh, membuka map. Itu ada flask of the assist loh. Oh, ini bukan sebarang manteng. Terpicu soalnya. Sangat mudah sekali untuk dipicu dengan adanya burst damage. Kenapa San lu ketawa gitu, San? Baris. Tas. 1000 score rate kali ini dikeluarkan oleh para pasukan dari game Geekfam. Ampun. Diketawain Bran, sok. Dengan highlight impos di recall Geekfam. Slowbot nyalain apa? Baris ya? Kenapa gak coba silang gitu kan huruf X atau apa? Nah itu kepala Om Deo juga udah pakai koyo ya. Love-nya agak miring, patah dikit gak apa-apa. Masuk. Mas, tapi ngomongin soal 40, 41, bagaimana request dari Morgan tentunya akan hadir. 44, 45, kali ini akan di-fight-kan oleh Evo. Senyum karamel. Karena menurutku kalau mereka paksa untuk tabrak. Bang ngatur. Bang gak ngatur guys di sini. Selama gak banyaknya tumbang, retribution menang, balik mundur, ya tumbang satu masih oke lah. Tapi kalau di atas satu berarti. Ya atau jangan-jangan mereka mendapatkan retribution-nya, tapi mereka tukarkan dengan poin yang ada. Bro, ini Discord udah kayak warnet, sumpah, rame banget. Itu tadi siapa, Cok? Itu poking lagi gak sih, abonya? Karena kalau kita lihat Evos kehilangan arah, Palace Kim mundur. Kacau ini Discord nih. Aduh, Veldora, tarik lagi. Harus mundur untungnya, masih ada mati darah dan sama. Maju, sumpah. Sekarang the timing. Abuy ada gila-gilanya juga. Fight-in aja, gak apa-apa. Dapat lo, tapi fight. Fight. Ngomong gak ada Abuy kan ini. Aduh, kacau nih. Angin gak sih, biar cepet kalah. Mati dah. Damage-nya sakit banget, coy. Itu sih, menang lo. Damage-nya sakit banget, guys, ya. Kadera tidak bisa tersentuh sama sekali. Kok sakit banget sih? Para pasukan dari tim Geekfam, mereka akan menembus dengan 4 orang melawan 3. Ini bencana. Padahal enggak ada warlock. Enggak ada Abuy loh. Bisa bertiga doang dari pos defense. Oke, udah mulai terperangkap di depan sana. Para pasukan dari tim Geekfam menyelesaikan padat. Udah gantar. Ini dia pecah telur pertama. Didapatkan oleh Geekfam. Lo gue mau off streaming cok tadi barusan sumpah. Sepertinya harus mundur lagi, tempo kembali diturunkan. Evos Glory
Sang macan yang masih menuntut Lu gue mau streaming kan? Super red yang itu kuat banget anjing Nathan sama Lilia high-groundnya tai. Setelah nerf yang cukup brutal dari Nathan ternyata tidak mengendorkan bagaimana power defense dari Nathan itu sendiri. Dan kali ini Evos masih ada chain gitu. Kembalikan tas! Chainnya itu ya. Bisa ngaku bang. Tentunya melihat bagaimana potensi kelini belakang. Ini kuat banget loh. Oh my god. Ini dia momentum yang ternyata bisa dibalikkan dengan cepat. Super red tuh guys. Jadi kagak ada abu ya. Emang harus sistem rinap tuh. Tapi itu fightnya di high ground ya guys ya. Tapi kalau di luar fightnya sih. Aduh mati di gunung sama Claude sih. Makanya. Karena Cadera bisa berada emang ini ada high ground dari Mobile Legends ya? Tapi kali ini harus itu kan high ground tuh. Mulai terkikis pelan-pelan best dari 7000. Ini burik banget cok. Naik ke 9000 turun lagi ke 8300. Oh gitu kok ada high ground. Makanya lu tuh waktu itu gak main lagi. Dari tadi lu main ekstrim ya. Maju ke depan. Tapi dalam keadaan yang cukup terancam. Lord Advantage 1600. Karena ada point kill yang didapatkan dari EVOS Glory. Yang membuat keuntungannya tidak menjadi itu maksimal. Itu Cadera sengaja. 3000 atau bahkan mungkin menuju ke angka 4000. Gak niat, bukan gak niat. Masih untung secara angka. Liatin ini, EVO kalah guys. Kayak gini mah. Selanjutnya karena kickoff terbuka di far lane-nya. Dibuka banget. Gue pengennya menang. Comeback gak sih? Tapi gak mungkin sih. Ini tower 2 menit. Belum hancur bos. Menit 16 guys. Belajar dari kesalahan game sebelumnya. Akhirnya dia menggunakan Wind of Nature kali ini. Respect dia dengan apa yang dimiliki Kadir. Karena sebelumnya menampar dia. Ini Claudine-nya sakit ya. Betul guys. Sakit Claudine. Lebih berat untuk kedoblak. Tapi deal damage-nya tuh justru si Aboy loh. Sama si Super Red ini. Rose Gold Meteor Ranger mas. Ya. Jadi menurutku ini akan jadi ancaman kalau seandainya magic damage dari Super Red ternyata tidak bisa dibendung. Kan Aboy dia tidak lama-lama ini Mayo biar balik MP langsung sahur. Ring ini Aboy. Aboy tugasnya. Karena Luke memancing ke arah Wind of Nature. Sabar, bukan sabar. Dia tuh emang adalah senjata simpanan. Bo lagi kena. Senjata terakhir. Fem goreng-goreng dulu gak sih? Orang yang selalu ngalah tuh apa sih namanya sabar ya katanya. Bilang sabar. Sabar, kenapa sabar? Ada winter terakhir dari Aboy. Apakah Aboy ya, Eko sama Isan ya. Kenapa om? Saya bilang sabar. Ingat, Baloski dia gak bisa nahan damage dari Super Red. Dan kali ini lihat di depan sana. Dari ayo! Coba menangkap para pasukan aja sih ini. Lordnya bodo amat. Aboy! Berhasil dapatkan Ray tapi team fight kembali terjadi. Coba fight. Ayo fight. Saya ragu ya. Itu bisa fight loh. Lu kalau percaya lah sama gue. Warnanya udah, Aboynya udah gak ada itu. Berada dengan masalah yang cukup serius. Ulti di dia. Kristal tadi yang gue lihat untuk Van Strong. Iya. Dia butuh damage tambahan dan kayaknya Sirkling Eagle RO matamu refresher di sini. Walaupun sebenarnya entah kenapa Oracle kayaknya lebih oke sih Lim dengan adanya physical defense dan juga magic defense yang lebih baik. 69 31%. Siapa yang ngevote 31% itu guys? Apa ini gara-gara konten pembantaian guys ya jadi dolar kuning ya? Atau bahkan Cak Dera. Karena Caderanya belum tumbang. Gue udah lama banget sih gak konten, San. Gak denger kata-kata itu, San. Konten pembantaian. Luka harus trigger Wind of Nature sih. Di depan sana, Entropy terlalu keluarga oleh Super Red dan langsung menang Fury. D-Mac, Super Red, Super Red, Super Red, Super Red, Super Red, D-Mac, cinta. Super Red, posisinya Super Red. Nah, tadi dia pakai mundurnya itu loh. Aboy, bakal dive ke dalam untuk membuat Super Red mengeluarkan sebuah Fury. Bawa, gila! Gila. Itu high ground. Iya, mah. Gila. Aduh. PR banget akhirnya sumpah. Darah-darah kali ini. Masih bisa dia berdua lagi di EVOS Glory. Dia tadi yang begitu tadi dia digempa sama si Mino itu loh. Langsung tekan segalanya itu kan. Langsung balik dia. Buat membalikan keadaan. Dan thanks to Van Strong dengan Holy Crystal yang terbawakan. Dia memiliki damage yang lebih cukup ketika melakukan knock up airborne. Aduh ini mampes aur ini kayaknya guys match-nya ini. Ini lah high ground-nya cok. Biar balik-balik langsung sahur mereka. Tapi setidaknya balik-balik langsung sahur ya gak? Masih ada di dalam tubuh dari Super Red. Dia tidak akan langsung di blessing duet. Gak end lagi. Aduh. Cadera kalau dia gak blessing ke dalam sana. Penetnya si Nathan ini Metal Mirror Image lagi apa namanya kan? Ada ini ya deh Revenge Glaive itu cukup kok itu dia pulang cuma nama enggak maksudnya ini enggak ada ini ya enggak ada jenis one ya pasti pulang biasanya yo kayak capek-capek ngedev gini endnya kocak sih biasanya itu Calamity anjing Calamity lu lihat ya Calamity kalau diganti ke glowing itu bagus aja San
udah, that's it. Darah mereka tebel-tebel toh. Di mana di Nathan? Di Nathan. Biar mainin stack-nya. Bagus, bagus, bagus. Aja ganti. Itu basic attack-nya hitung-hitung going juga. Untuk menumbangkan. Ya, sepatunya aja ganti. Antara Veldora. Bang, jangan dilurur gitu lah meja sahabat. Itu bagus coy, tempat itu Starlium itu. Memiliki lagi immortality. Calamity itu, Calamity namanya. Akan muncul dalam kurun waktu kurang dari 30 detik dari Starlium. Calamity. Plotnya main of Sky. Itu, elu enggak nangkep pakai hyper spear kayak gitu. Itu skenario. Calamity gua bilang. Yang kedua, mereka akan membiarkan Lord ditarik of Sky. Malah gila. Sky of Wise. Memiliki immortality. Sementara Charira bermain di area top lane. Main game enggak good, main sabar dulu. Nathan kocak spell in purif enggak berani inspired Nathan-nya doyo. Halo ganteng awa, halo Ferdi. Nathan lu pakai clicker buat ke depan nih. Nathan lu tunggu lihat. Oh iya guys. Oh iya guys. Dia harus hilang dari map. Ada flanking jauh di titik yang buta. Ya ini lord-nya sih udah sakit banget, parah bro. Cuma tetap aja dia. Dia Nathan guys. Atau jangan-jangan nanti Aboy akan mengambil circling eagle. Perangin luar, perangin luar, perangin luar. Gua tuh perangin luar. Itu kayaknya bakal jadi opsi yang kesekian. Petrify? Gua setuju ya, tapi lihat Petrify game. Mino coy yang ditarget. Wah, agak lain. Tapi lu lihat coy. Bahkan Aboy juga sana tidak bisa dihentikan. Umpat para pasukan dan hit mereka porak-porak dan dia Aboy. Masih ada yang jemput. Anjing kelas Aboy. Wah, si selamat dengan seorang diri. Winter Evo Flicker. Gila coy. Ini Aboy terima gelo anjing. Masih dinetralisir. Aboy. Winter, Utilia, ganti mortal. Untung gak ganti agama. Gak pecah. Dengar adanya Black Shift, darahnya full kembali thanks to Winter Truncheon. Oke, tapi ini adalah sebuah jawaban, Prof. Tapi aku juga bisa kayak gitu. Harus bermain sandwich gaming, Prof. Ya, tapi kalau mereka memaksa kedapatan dalam best one. Wah, kebetulan keluarga Blasi. Wuduh, buset. Mana imo-imo? Harus loh. Nah, dimasukin, dimasukin. Masih ada di. Aneh banget. Posisinya. Positioningnya cok, kayak jablay gitu guys, aneh banget itu kenapa di situ dah. Gak boleh pulang, mau jadi goyang, supaya base mereka akan diselesaikan. Kali ini para pasukan dari tim Geek Fun, mereka akan teamfight, mereka akan coba menyelesaikan game kali ini. Dan bahkan Veldora harus berdua karena belakang. Flash up the Oasis, udah saya ngasih suara Veldora. Tapi nampaknya pasukan dari tim Geek Fun, mereka tidak ini akan dia. Nathan. Wave, mau ke kanan, sumpah, ayo. Karena belakang hampir hilang di udara. Masih bisa, cok. Anjing. Udah, Lord, dan Evos lagi. Itu, sini, ayolah, apa. Super Red jangan terlalu kosong gitu loh. Jangan bengong. Itu bengong itu, guys. Si Super Red-nya bengong, cok. Cukup lama loh untuk di Melton. Mereka mau coba, Bang. Oke, mereka mau coba, tapi ingat, lihat damage yang diberikan. Mereka akan coba tutup semua jalan untuk menuju ke arah Lord Fun. Ingat, the power of retribution yang sangat kuat. Tidak banget, cok, lu nyanyi. Stuck, sumpah, stuck lu Super Red, sumpah, stuck. Wah, itu Lord-nya udah. Mereka nggak bisa membiarkan teman-teman dari Galo juga jump in ke dalam sana karena terlalu naga lu, naga. Dia ready dengan retribution flicker yang tentunya akan sangat-sangat memadai. Naganya ini masih cooldown. Dan Super Red harus memperhatikan kalau purify-nya nggak boleh terburu-buru seperti tadi. Dia tadi malah gak dipencet purify-nya, KB. Sakit banget dah anjing, Aboy. Karena memang stunnya tipis sih dari Evos juga. Dan kayaknya untuk sekarang kalau seandainya dia ready. Oh, harus balik ya? Siapkan Winter tersebut. Boba Lois Kane! Rasa menekan Super Red. Purify-nya. Wah, kena lu. Super Red terlihat dengan emang slow hand anjing. Masukin anjing, dimasukin. Gue gak tau cok perangnya gimana aja sumpah. Bingung gue. Tidak bisa diselamatkan. Ya mati kaderanya lagi anjing. Tapi malah Fastrong-nya lah. Lord aja bisa cok, ganti. Dia mengantar pulang sampai ke rumah. Gimana tuh guys, sumpah gue gak tau cok. Targetingnya yang mana juga. Kehilangan gold dari masing-masing tim. Namun Lord yang berdiri ini menjadi... Eh dia kenapa gak bisa ganti itu ya? Jangan lupakan Forlane. Gak bisa ganti. Evos ini yang harus dijaga. Imo itu ya? Tremor kayaknya. Tremor deh. Enggak, itu konsilnya dijual aja Bang Super Red, sumpah. Biar bisa pakai ininya. Sudah pecah dari Imo. Kenapa Bang Konjil? Enggak, maksud gue itu cok. Berbicara tim jangka panjang. Dia ready dengan immortality-nya dan kali ini kita harus menunggu kedua golden lagi sebelum ada jalur lord. Golden tuh paling gampang ngontek, cok. Anjing, ganti-ganti item enggak pusing, duit banyak.
dan ada damage dealer tertinggi di game ketika Lord Evil. Enggak usah WN dah, enggak usah WN dah, winter dah yang gampang. Masak mie jadi nih guys. Wah, gua bot lane lain lu. Kalau digas berempat gitu kan, WON. Ini benar-benar ingat Imo, terus apa namanya Magic Blade, udah late game tuh menit. Magic Blade, Wing of Apocalypse, Winter. Gila, Crucial Armor, BKB. Ini sumpah refresher, gila banget deh. Bermain dengan split push. Ketika teman-teman dari Geek Farm fokus untuk take over kacau itu dari Lordnya kali ini. Udah PvP kan udah kacau itu ya. Susah jadi ramuan. Jadi pos satu nih wah ini. Jamu. Div anjing div div guys. Terlalu banyak. Tapi itu the best team itu. Geek Farm udah melakukan yang terbaik. Dan cuma satu lagi. Jok suruh Mang Opet main Nathan juga. Makanya cuma Edwin juga burst. Black Shoes. Yes, betul sekali. Dan mungkin menunggu. Ah, tahilah. Udah jangan diberi-beri jual doyo aja guys. Jual dagger gitu loh. Informasi profesor. Gak apa, jual gua. Black Shoes for jual. Sebenernya di intel belakang. Happy Mino dong kayak gitu. Mino terus tuh lu Petri. Aboy juga tidak berani masuk karena lihat meletup. Balon hijau di depan sana. Kalau Aboy itu. Perangnya sih bener ini sih. Tarik ulur manja bro. No Petrify. No Black Dragon Forky. Bakal bahaya sebenernya untuk EVOS. Tidak ada ultimate yang cukup memadai. Untuk melakukan teamfight. Lah Aboy sih masih ngejeng-jeng Joni. Ntar lagi kalanya kocok nih. Atasnya nih. Lihat deh ya. Ntar lagi kalanya kocok nih. Atas sama mid-nya nih. Lihat ya. Oh my god. Oh dimandi. Ya berhasil mendapatkan Warlord. Ini apa sih guys ini guys ini mekaniknya agak-agak juga sih ini guys tengah mateng juga wah apa pula itu sosok the most wanted person dari Geek Farm. Oke oke Lord sekarang di capek kali dia main juga ada Melilia capek main bola-bolanya nih buat event tuh tadi Melilia ya bisa menembus pertahanan dari Evos pembuktian begitu culi masih belum bisa ditembus juga gua rasa Warlock banyak chance buat balik keadaan bisa di comeback dan bahkan Fun di depan sana harus pakai Queen Twix untuk bisa menyelamatkan dirinya Lim 30 second 30 second untuk Warlord second pas banget perjalanan Lord dari mid lane. Kalau misalkan di clear mungkin akan lebih cepat tapi wait wait sabar sabar. No. Allah gile udah lah. Lama-lamain. Kok setengah 12 coy gua mau nyoba dua ya kan. Lembur. Dengan adanya high ground defense yang kali ini sudah mulai terjadi. Itu kan ditekan Warlord yang menjadi korban terkena bouncing duet yang begitu kejam. Apa adanya Black Shoes. Bin glowing bang. Kalau enggak defense coba bikin glowing bang. Intensitas ini siapapun lu mau Warlord mau mulai Super turun. Bikin, mereka bikin. Punya waktu untuk berpikir dengan jernih. Masa guys ya, aku bilang, Yur beli EVOS, cok. Apa buat apa berapa emang lu pikir gua konglomerat bajingan. Otak lu ini kadang-kadang aneh. Tapi tentunya karena permainan ini luar biasa. Gua boleh minta tepuk tangan di KPL Arena. Liur. Luar biasa. Wow. Masih ramai ya, semakin malam semakin semangat nampaknya. English caster, are you doing good man? Good. Nah, etak gua enggak ngerti bahasa apaan. Ya udah. Good doang tahunya good ya. Iya, pokoknya good aja lah. Ya baik-baik pokoknya ya. Tapi menarik banget sih untuk game ini game kita kan. Dan keduanya sama-sama ngotot karena yang menang ini itu akan pocasannya ya. Pocasannya cuy. Tidak ada tim yang mau tentunya tetap berada di bottom klasemen. Iya kan? Karena tentunya untuk 5-14 menuju ke ini guys. Besar. Yes. Ini pause. Ya memang masih tersisa menunggu kekalahan. 7 minggu. Iya sih. Tapi EVOS. Percayalah teman-teman 7 minggu itu enggak akan terasa. Kok mending lu jual aja EVOS emang. Kan suka gitu kan? Iya. Oh. Itu kayak ah. Lu mending lama-lama udah lu jual aja GPX ke EVOS. Udah waktu season lalu kan. Yang penting gimana caranya GPX. Untuk di akhir tapi lu suruh ini GPX Ladies main di MPL guys. Makanya maraton fight itu paling benar-benar wise. Konstan, okay. Harus konstan. Harus benar-benar konsisten juga, konsisten untuk tetap di papan tengah. Bising gue lemes banget, Cok. Please, Mbak, mending jomboid. Wah. Jujur, tadi gue ketemu nih, di toilet. Hah, ketemu siapa? Nih, geser, gue bilang. Geser doang. Nih, Lodi, halo Marky, Lodi. Gue kalau inget Marky, cuman waktu ini doang pas MC Aris, dia cuma bilang, if I jungle, I die. Iya, if I jungle, I die. Sengaja guys, sengaja guys. Emang nih programnya dibuat untuk sampai sahur ya. Kenapa gak jungle? Iya kan, kalau nyaman kenapa enggak? Tapi dia stres kayaknya sih. Dan kalau ngomongin soal jungle, kedua jungle sustain sekarang ya. Sustain banget sih. Baxia dan juga Freddy. Super!
merah. Gue ngeliatnya sih dari beberapa lord yang ketahan, gue rasa masih ketahan juga kalau selama nggak ada out position. Iya, kalau misalkan ada satu yang out of position. Macam Liga Warkop, kenapa? Pause buat diskusi pilih makanan sahur yuk. Mau sahur bareng-bareng di MPL. Iya guys, kita beli makanan sahur dulu yuk. Lebih mengerikan ketika memang dalam keadaan 4 lawan 5. Ya, ya, dan tadi di clear loh mid-nya, jadi udah pasti bakal lebih cepat daripada 30 detik. Minimal 20 detik udah nyampe. Kalian nanti sahur bareng siapa guys? Lembur, lembur. Gimana nih Mas Panli nih? Lembur, lembur ini. Dan kipie, kipie. Mutik mucet aja masih bisa loh. Wah ini bener-bener all in sih. Harus ada chance. Iya. Dari keduanya. Ini opie, wes karena aku. Kapanpun. Padahal tapi emang udah sekarang udah miss positioning. Siapapun yang dipanis entah itu dari kick ataupun dari post. Itu bakal menjadi masalah yang sangat serius. Romer sekalipun menurut gua itu bakal jadi kapan lagi restream? Bahaya. Entah itu untuk impor ataupun dari kapan lagi restream? Nanti kalau diajak Doyo kita restream guys ya. Apakah apa? Guys, bentar lagi kita lihat trainer Rapati from Luminar juga. Ketika diajak Doyo sama Isan kita restream. Jambu. MPL Arena, cie nengok ke mana? Capek San bener kan gua bilang. Capek udah malam. Sekarang kita akan back to the game. Kita akan melihat ini dia, Panas Asmara. Langsung. Oh enggak, bukan lu beneran. Bukan lu ini, bukan lu. Ini udah intens sih harusnya. Udah masuk dah. Aneh banget sumpah. Aneh banget cok, gue disuruh nonton kayak gitu guys. Terlalu aneh, freak cok. Gak aneh banget. Gila, tau gak? Main blowing tau gak? Hah? Di luar nalar ya. Unpredictable guys ya. Paham kalian? Happy ending, bajingan cok. Lu bayangin. Kita lagi nunggu, cok. Lihat, tiba-tiba begitu, guys. Gila, di luar nalar. Tiba-tiba. Gila, unpredictable, guys. Buset. Selalu terserah. Gak jelas. Kacau banget, cok. Gak jelas. Kocak, emang. Ego dan dulu ya. Ya, sama. Ya. Guys, thank you guys ya. See you on next streaming guys. Wabillahi itu topik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cara yang berbeda. EVOS Glory. Bye. Dari 3 match mereka yang kali ini paling buruk ternyata. Mereka harus mengalami 4 kesalahan. Berlanjut ya. Besok kita kota. Senin kita Mobile Legend. Besoknya lagi kita tidur. Iya. Dari game ini memang thank you udah jadi membership. Tapi makasih match, banyak semuanya. Ini adalah so, match yang seru banget guys. Dukung selalu tim-tim tercinta kalian. Mau mereka lagi terpuruk, mau mereka lagi bahagia. Intinya dukung terus tim-tim kesukaan kalian semua guys. Jangan lupa selalu top up di www.orastore.com. Berkah selalu buat kalian semua guys. See you on next streaming besok guys. Bye, see you, bye-bye. Thank you guys. Seperti apa? Thank you guys.